disebut destinasi wisata Kampung Gawir Burangrang. Alamatnya Pak di mana Pak nih Pak? Alamat lengkap Pak. Kampung apa? Desa Simpang. Kampung Cimbongkok, Desa Simpang, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta. Pak, ada nomor yang bisa dihubungi nggak Pak? Kalau misalkan kita dari Jakarta nih, ya, nanti ya, ya, atau dari mana? Dari Bandung, dari mana? Dari luar? Bisa. Bisa disebutkan Pak nomornya Pak? Nomor WA-nya Pak? Nomornya 0859-2604-6877. Untuk camping ground Pak, itu lokasinya berapa luasnya Pak? Camping ground? Camping ground 3.000 meteran. 3.000 meteran. Tapi ada yang alternatif, yang ini ada 5.000 lah, 5.000. 5.000 ya? Yang di depan, di bawahnya cuma 3.000 meteran. Itu untuk yang kapasitas pingin berapa orang Pak? Berapa tenda kalau kita pasang tenda? 50 tenda masuk. 50 tenda masuk. Ya, nah nih Pak, kalau misalkan kita mau camping nih ya, bawa rombongan, tendanya disediain ya Pak, gimana Pak? Tenda itu bisa bawa sendiri, bisa disediakan di sini. Oh, disediakan di sini ya, jadi kita sewa ya Pak? Iya. Berapa itu Pak, satu tendanya? Satu tendanya maksimalnya Pak? Harga maksimal 75.000. 75.000 ya? Ditambah tiket orang gitu. Oh iya. Tiket orang. Nah, tiket masuknya berapa nih, Pak? 15.000. Jadi tiket masuk itu 15.000. Iya, 15.000. Plus camping per orangnya Sewa. Oh, sewa tendanya 75.000. Iya. Berapa orang tuh, Pak? Berarti tendanya, kalau yang 4 orang itu 75 ditambah 60. 75.000 ditambah 60 buat tiket masuk ya. Iya, berikut tiket masuk. Iya, 15.000 kali 4 ya, 60 jadi 130, tapi fasilitas udah camping, bisa renang. Oh, free. Renang juga gratis. Gratis. Oh. Jadi saya ulangi pemirsa bahwa di sini masuk ke lokasi harganya 15.000, ketika kita mau camping di lokasi Kampung Gawir ini kita bisa menyewa tenda seharga 75.000 ya untuk 4 orang ya Pak. Yeah. Kapasitasnya 4 orang ya? 4 orang. 75.000 plus tiket masuk 4 orang 60.000 jadi 130.000. Sudah free ya Pak? Sudah free. Tempat selfie gitu ya, tempat renang. Yeah. Nah, kan kolam renang ada 2 nih Pak. Ada 2 buat anak-anak dan dewasa. Itu free juga? Free. Oh, luar biasa ya. Itu fasilitas yang free-nya pemirsa ya. Free-nya baik apa yang pernah ada? Terus kalau kita mau api unggun Pak, atau mau bikin api unggun gitu? Paling itu tambah beli kayu bakar. Oh, beli kayu bakar. Itu berapa Pak? Yang sudah-sudah Pak? Yang sudah-sudah. Ngasih berapa gitu? Kalau itu api unggunnya satu sedang mah paling tambah 100. Oh, tambah 100 ya. Ya, ukuran sedang ya, tapi sedang. Lumayan lah untuk menghangatkan tubuh ya. Karena di sini pemirsa, lokasi di sini kalau malam hari, wih, dinginnya luar biasa. Kita berada di kaki Gunung Burangrang ya. Namanya juga Kampung Gawir Burangrang. Ya betul ya Pak? Ya, sesuai dengan medan ya, yang ada gawir-gawirnya ya Pak. Sesuai dengan medan. Kalau bahasa Sundanya gawir pemirsa, tapi kalau bahasa Indonesianya adalah tebing ya. Namanya disebut destinasi wisata Kampung Gawir Burangrang. Alamatnya Pak di mana Pak? Alamat lengkapnya Pak. Kampung apa? Desa Simpang. Kampung Cimbongkok, Desa Simpang, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta. Pak, ada nomor yang bisa dihubungi nggak Pak? Kalau misalkan kita dari Jakarta nih, ya, nanti ya, atau dari mana? Dari Bandung, dari mana? Dari luar? Bisa. Bisa disebutkan Pak nomornya Pak? Nomor WA-nya Pak? Nomornya 0859 2604-6877. Oke, nanti kita tulis di deskripsi lebih jelasnya ya. Alamat lengkapnya nanti kita akan tulis di deskripsi.
biar lebih jelas. Kontak personnya langsung ke Bapak ya? Iya. Nah, jadi pemirsa nanti bisa nego harganya jika mau booking tempat ini, baik cottage-nya, penginapannya, atau saungnya, atau tempat camping ground-nya. Tinggal kontak dengan Bapak siapa, Pak? Sulaiman. Bapak Sulaiman. Jadi pemirsa nanti bisa langsung menghubungi pemilik kampung destinasi wisata Kampung Gawir. Saya ulangi. Jadi pemirsa nanti bisa langsung kontak ke yang punyanya destinasi wisata Kampung Gawir Burangrang yang persis berada di kaki Gunung Burangrang. Yang punyanya orang sini pemirsa, orang asli penduduk setempat. Jadi bukan orang luar yang punyanya, ya. Bapak Sulaiman ya, yang sekarang sedang berbincang dengan saya.